Halo, jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Hari ini kita mau ulas lagi ATV 125 yang kebetulan ini ready di toko Mini Mini Moto. Di sini ada dua model ATV 125. Yang pertama yaitu ATV 125 Warrior. Nah, ini dari PC Moto ya. Nah, ini yang satu warna hitam Warrior dan yang satu lagi ini ada warna kuning. Ini baru beres dirakit, masih hangat ya. Dan ini bukan pajangan, tapi ini untuk dijual ya. Yang mau berminat membeli silakan langsung hubungi kontak admin yang ada di deskripsi. Jadi, saya ingatkan kembali, ini bukan pajangan. Ini untuk dijual ya. Oke, kita lihat untuk Warrior dulu. Ini untuk Warrior, peleknya pelek racing ring 8 ya. Ban belakang lebih lebar dan yang depannya ini lebih tinggi karena untuk kestabilan seperti itu. Untuk lampu, ini sudah menggunakan lampu LED dan ini ada alis seperti ini, dilengkapi dengan lampu sen. Terus tampilan ada, ini ada semacam bagasi plastik atasnya, tapi dalamnya ini ada pipanya ya, jadi kuat kalau misalkan dikasih beban yang agak berat juga. Oke, ini udah pakai handguard. Ini rem belakang, rem depan, digital speedometer. Nah, udah nyala nih. Pakai remote juga. Terus ini belakangnya nampaknya double ini ya. Double silencer knalpot. Oke, ini warna hitam. Warna hitam ini dipadukan dengan warna oranye ya. Handguard-nya warna oranye. Ada sayapnya warna oranye. Nah, ini warna kuning. Nah, warna kuning seperti ini penampakannya. Ini penampakan dari sisi samping dan sisi depan. Oke. Nah, ini ada ATV 125 Diesel. ATV 125 Diesel ini harganya beda dengan Warrior. Ini sedikit agak tinggi sedikit harganya dibanding dengan Warrior. Kalau yang Warrior ini harganya di 12,5 juta. Kalau yang Diesel 13 jutaan. Ini spesial promo Agustus ya. Biasanya sih kalau misalkan tidak ada promo ini 13,5 harganya, belum termasuk ongkir ya. Nah, bisa kita lihat. Ini untuk Diesel ini memang lebih kokoh. Depannya ini pakai bumper pipa besi roll bar dan ini lampunya udah seperti ini, keren. Penampilannya kayak Eagle Eye seperti itu ya. Dan ini ada bagasi, ini ada handguard seperti yang Warrior, ini hampir sama speedometer, cuma bedanya ini pakai spion. Ada spionnya. Nanti perbedaannya apa aja ya dengan Warrior kita lihat. Yang jelas untuk dari sisi atas itu perbedaannya spion, terus tampak depan, lampu, bumper. Nah, seperti ini. Ini Warrior, ini Diesel. Ini lebih berisi ya yang Diesel. Ya harganya juga beda. Beda gope lah. Nah, murah. Dan ini udah pakai senderan. Diesel ini sudah pakai senderan. Ini ada senderan, ada spion. Nah, oke, kita lihat tampak belakangnya nih. Tampak belakangnya untuk silencer knalpot sama-sama dia dikasih dua silencer knalpot ya. Bedanya kalau Diesel dikasih lampunya memanjang, lampu LED. Oke, langsung aja kita mau coba test drive. Kita bantu Anton. Ton, bantu Ton. Kita bantu coba test drive dulu ya. Kita mau coba tes dulu ya. Nah, ini kita dibantu sama Anton. Yang merah ya. Yang merah. Nah, kita mau coba test drive. Kunci kontaknya di on, langsung starternya ada di sebelah kiri bagian atas. Nah, langsung starter, kita coba tes lampunya. Lampu depannya kita lihat. Nah, ada alis, ada lampu utama, dan ini ada lampu sen. Kita lihat lampu belakangnya. Nah, ini tampilan lampu belakang. Ini transmisinya ada 3 speed maju dan 1 speed mundur. Jadi kalau misalkan mau majunya, langsung ke depan diinjaknya. Oke, kita langsung tes. Gigi 1, kita coba tes, ini pelek racing. Nah, gigi 2, gigi 3, langsung kembali. Nah, ini kita lagi di tes, jadi ini pakai dewasa. Ini bisa dipakai di tempat bermain, di wahana bermain, atau di lokasi tempat wisata, mau rentalin ATV boleh. Ya. Jadi, yang mau tanya-tanya, mau ambil lebih banyak untuk rental wisata, kita kasih harga spesial lah. Tampilan dari depan untuk Diesel. Oke,
kita kembali parkirkan dulu. Nah, kita itu 3 speed ada maju dan 1 speednya mundur ya. Nah, ini posisinya mundur. Banyak kelihatan lebih lebar dengan menggunakan velg racing. Oke. Kita sekarang mau coba tes yang nah, lampunya seperti itu. Kita sekarang mau coba tes yang Warrior. Nah, di sini ada ATV 125 Warrior, jadi ada beberapa perbedaan, ada beberapa kelebihan ya, perbedaan dari bodi. Kalau mesin sama ya. Mesin sama. Nah, ini Warrior. Ini harga lebih murah. 500.000. 12,5 ambil aja untuk spesial bulan ini ya. 12,5 ambil aja. Oke, kita coba lihat depannya. Nah, ini kalau sudah nyala seperti ini lebih keren lampu alisnya, lampu utamanya. Dan ini ada lampu sen. Oke, lampu klakson juga ada. Kita langsung coba tes. Ini satunya ke belakang. Oh, ke belakang. Ini transmisinya satunya ke belakang, dua ke belakang, tiga ke belakang. Oke, kita coba dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ada warna kuning. Ini yang mau warna kuning silakan. Yang mau warna kuning kita ready ada warna kuning. Dan itu ada warna hitam. Ya. Seperti itu. Jadi untuk Warrior ini kunci kontak ini sama ya seperti ini, speedometer mesin. Cuma ada beda di tapak depan. Nah, ini kita lihat posisi dari arah depan. Nah, seperti ini. Ya. Sama-sama keren. Cuma harga beda dikit. Nah, bedanya ini lampu belakangnya cuma satu, tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, ini lampunya nih, lampu belakang. Nah, ini lampu belakangnya nih. Sama-sama keren. Kalau untuk body ya sama aja, Dejol dengan Warrior itu besarannya sama. Oke, yang berminat langsung aja hubungi tim marketing kita yang ada di deskripsi nomor-nomornya. Langsung aja hubungi video call, cek barang, cek ongkir. Kalau sudah deal, langsung lakukan pembayaran. Lalu kita akan kirimkan sesuai dengan alamat yang dikirim. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.